Channel. Jadi pada sekali ini gua mau review bak-bak lagi guys ya. Udah lama banget gua enggak bahas bak. Udah 2 minggu kali libur ya guys ya. Kalian kangen enggak? Kalian enggak? Nah, hari ini gua bakal review bak terlarang lagi yang ada di TikTok dan kita bakal uji coba itu beneran atau cuma hoax guys ya. Jadi sebelum kita mulai videonya, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment, oke? Okay? Langsung aja kita ke bak yang pertama ya guys ya. Oke deh. Ngapain nih guys? Tôi vừa tìm ra cái này ở trong đây này. Oke. Ada cuma sampah situ. Bình thường không có gì đặc biệt mà con tôi nhớ ra cái gì đó. Itu kaki siapa, Cok? Di dalam rumah beton ada tempat sampah. Dalam tempat sampah itu ada Kelly, Cok. Kelly masuk tempat sampah, guys. Apakah Kelly dibunuh seseorang, guys? Terus dicor di rumah beton. Gak ada yang tahu ya, guys. Gua mau cek dulu nih itu beneran ada atau enggak, guys. Ya, entar. Coba ah, gua langsung cek nih. Gua udah ada di ini ya, Craven ya, guys ya. Coba ya. Gua masuk ke rumah beton. Coba kita masuk nih. Emang ada tempat sampah, emang ada sih dalam sini sih. Ada Mas, ada Kelly sih. Kita masuk ya. Mana? Kelly. Misteri apa lagi nih guys ya? Kelly menjadi tumbal cor kali, tumbal rumah ini kali. Di dalam rumah beton ada tempat sampah ada Kelly cuy. Seperti ini Kelly ini menjadi tumbal. Kasihan sekali Kelly ya guys. Oke, apa lah guys? I just want to play a normal game. Ini mau bak. Bak sabit yang waktu itu ya. Gimana caranya itu? Kayaknya sama kayak kemarin caranya deh. Di minimize gitu kayaknya deh. Oke, gua udah ada di game ya guys ya. Kita main di HP dulu guys. Jadi kita tuh ini ntar minimize gitu. Ini baknya masih bisa gak ya? Soalnya nih gua tahu video ini udah lama guys. Sekitar sebulan yang lalu sih yang ini. Bener. Masih bisa gak kira-kira ya guys ya? Kalau gak salah tuh caranya gini guys. Ntar ya. Gua coba adek gua dulu nih. Coba. Nah, coba aktifkan terus minimize. Nah, gitu terus minimize. Ayo, kagak bisa ya? Oke. Coba, belum. Nah, berhasil. Belum. Kok ngesak gitu, Cok? Kagak mau nyebrang, guys. Sekarang gua cobain, guys. Oke. Minimize. Bisa nggak nih ya? Coba kita masuk lagi. Tunggu sebentar ya guys ya. Masuk lagi. Coba kita masuk lagi guys. Gagal, Cok. Coba kita ke daratan dulu coba. Ya kalau ke daratan ya, gua sampai ke pohon itu enggak coba. Bisa enggak nih? Ini di darat ya guys ya. Bisa gak nih? Oh, nyampe, Cok. Berhasil kalau di darat. Begitu caranya aja kalau di darat. Kok kayak di video tadi kok susah banget ya guys ya? Cobain lagi. Coba. Oke. Okay. Ini Mas. Sep. Apakah berhasil ya? Sampai berhasil ya? Terlihat. Gagal ternyata ya. Ini ada defect ya yang di air-air tuh guys. Tuh lihat malah ngestak gitu jir. Kagak nyelam ke air kayak di video tadi. Oke nih guys, apa lagi nih guys? Bisa gitu Cok. Beneran gitu. Jadi kita cuma butuh motor merah doang guys. Cuma butuh motor doang. Dibawa ke sini. Riverside. Eh. Coba ya. Bah, emang beneran ya guys ya? Gampang banget caranya. Begitu doang caranya. Langsung aja kita cobain ya guys. Ini beneran atau hoax? Kita cari dulu motor guys. Bentar guys. Oke, di sini gua udah dapat guys motor. Kita bakal cobain aja nih. Tempatnya di Riverside. Kita turun dulu bentar ya guys ya. Gampang banget tuh. Kita bisa teleport ke atap dengan cara pakai motor ini doang, selipin doang itu. Iya sih. Coba ya guys ya, kita ancang-ancang dulu. Kita ancang-ancang dulu guys. Lalu bus. Ya, oke. Okay. Ah, coba kita keluar. Kok bisa sih? Agak kanan dikit, ntar. Loh. Ntar kanan dikit lagi. Coba. Berhasil. Ah. Coba ya, kita ulang-ulang lagi. Ini nggak diedit ya, sini beneran berhasil guys. Kalian tinggal cobain aja ya. Tinggal bawa motor doang. Coba ya lagi. Coba gue pasang dulu sini ya. Apakah gue bakal naik blue wall sini guys? Kita cobain nih terakhir kali. Jadi penumpang atau jadi supir bebas ya. Gue ada di atas blue wall guys. Nah berarti baknya berhasil lagi. What? Chào anh em nãy tôi có theo dõi thanh niên Hà vui vẻ thì ada một tai mini cần cho. Cái cổng gì lạ quá trông như cổng đến thế giới thần tiên. Bên đó đi. Tôi sẽ vào xem sao vì việc này khá nguy hiểm. Tai mini cần. Cái này đẹp cho.
Tôi đã vào và gặp được thanh niên Hà vui vẻ rồi anh em ơi. Masuk ke dimensi lain ini. Ini mah craftland seharusnya sih, bukan bug sih guys. Wah, ini mirip banget sih guys. Kita langsung aja cari kode mapnya guys ya. Apakah gua bisa menemukannya? Guys, setelah gua cari kode mapnya, gua enggak nemu guys ya. Tuh kode yang buat videonya tuh enggak ngasih kode map, cuy. Sedih guys. Nah, maka dari itu gua udah cari juga nih yang agak mirip-mirip Free Fire X Minecraft juga. Cuman enggak mirip yang main di video sih. Cuman ini juga menurut gua sih bagus. Nah, ini dia kodenya. Ntar gua kasih aja di deskripsi ya guys ya. Nah, ini dia guys, Minecraft ya guys ya. Wah, ini mirip banget, cuy. Ini gua ada. Oke, gimana caranya nih? Sumpah ini mirip banget. Oh, ini buat pasang-pasang blok ini. Oke, ini palu. Katanya nih palu ini bisa buat ngancurin pohon, guys. Coba ya. Iya, guys. Oke, ada pedang, ada palu, terus tinju. Nah, ini dia nih. Ini buat apa nih, guys ya? Cara pasangnya gimana ya? Oh, tinju, cuy. Cara pasang ditinju, guys. Wah, mirip banget sama Minecraft ini. Kita bisa bebas pasang-pasang blok gitu, cuy. Nah, kagak kelihatan banget, guys. Gelap, gelap, tolong. Gelap, terlalu gelap ya. Siangin aja ya, lagi ya. Gue masih belum mengerti nih guys cara pasang-pasang bloknya nih ya. Oke, oh, ditinju gitu. Lah, gue kesangkut, cok. Oke. Cara keluarnya gimana nih? Gitu cara blok, cara pasang bloknya guys. Udah kayak Minecraft asli, cok. Coba ya, kita pasang-pasang lagi ya. Asal-asal, tinggal tinju-tinju doang ternyata guys. Nah, gitu. Kepasang bloknya. Ini nggak sama kayak di video tadi ya. Cuman ini kembarannya sama-sama map Minecraft. Dan ini untungannya kita bisa pasang blok juga sini guys. Kita bisa bangun rumah juga sini ya. Cuman yang kode di map yang video tadi kagak ada guys. Kode mapnya guys. Yang ini aja ya. Yuk, lihat tuh Minecraft tuh guys. Di situ ada portal ke neraka guys. Portal ke neraka bukan sih? Coba kita masuk ya. Iya, ini portal ke neraka cu. Wah, ini mirip banget sama... Are you sure? Lah, mana keluar gue. Oke, apa ini airdrop nih? Airdrop paper sih terus. Apa nih? Oke, ada musuh nih guys. Nekban. Apa yang terjadi kita lihat? Oke. Kok bisa gitu? Lah. Cocok banget latihan musuh nih. Kagak berhenti-henti tuh sampai kapan ini? Mana? Oh, ini hijau, cuy. Parah banget coba kayak ini, kita langsung aja cobain nih guys. Ini beneran bisa atau hoax, guys? Let's go. Coba nih, gua bakal cobain nih, guys. Gua udah siap nih, udah pakai airdrop. Firasat gua sih enggak enak ya, guys ya. Katanya kalau kita simpan airdrop, mampus tuh. Katanya kalau kita simpan airdrop di atas itu bakal kayak di video tadi katanya, guys. Mantul-mantul gitu ya. Coba, gua masih pengen coba mana apa buktinya ya. Coba nih, kita tungguin dulu nih airdrop bentar lagi. Airdropnya sebentar lagi, guys. Kita bakal lempar ban. Nah, gua sini kan berarti agak belakangan dikit kali ya. Kita ini coba. Sabar ya. Nah. Coba. Kita lempar di sini, guys. Oke, kita tinggal tunggu aja nih airdropnya. Harusnya sih airdropnya di atas genteng ya. Coba nih. Mana? Loh! Malah ke bawah lagi, cuy. Kalah gak gua? Aduh, terulang. Luar cobaan kedua, guys. Gua masih belum menyerah. Kayak mana itu videonya ya, guys ya? Itu Craven atau apa, guys? Gua masih belum bisa memecahkannya sih. Jelas banget. Ya. Coba, coba, coba. Bentar, bentar, bentar ya. Gua pas-pasin dulu, gua pas-pasin dulu. Nah. Oke, di sini berarti kita agak belakangan pasangnya nih. Bar, munduran. Nah, di sini aja kali ya. Coba kita tunggu. Harusnya sih airdropnya nggak turun ke bawah ya. Kita idin airdrop aja, guys. Masih ke bawah dong. Coba lagi, gua belum berhasil. Bar, coba lagi tiga, guys. Apakah berhasil? Kayaknya emang udah di-fix kayaknya deh, guys. Kayaknya udah di-fix, guys. Tapi itu baknya bagus banget sih kalau berhasil sih. Buat jilin musuh, buat jilin teman. Coba, coba. Di mana nih? Nah, sini aja kali ya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa, guys? Ah, udahlah. Udah repeat kayaknya nih, guys ya. Ya, jadi segitu aja kali untuk review bug kali ini, guys ya. Ada yang berhasil, ada yang enggak juga ya. Oke, sih, sini aja untuk konten review bug terlarang yang ada di TikTok ya, guys ya. Kita udah cobain, ternyata ada yang berhasil, ada juga yang enggak ya, guys ya. Kalau kalian punya bug-bug banyak lainnya, kalian bisa tag-tag aja di TikTok gua, guys ya, Mr. Klasik Official. Dan nanti gua bakal review, guys ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, guys ya. Bye-bye!